Pemirsa, balik lagi di Aceh Jino. Nah, kita kembali lagi bersama Hea dan juga GSA. Nah, ini kerjasama kalian ini apa nih? Apa hubungannya Hea dengan GSA? Kak Esti dulu, silakan Kak. Hubungannya ya? Iya dong. Kalau Hea sendiri kan kita udah tahu ya. Ya, ya. Jadi gini, sebetulnya kalau di Hea sendiri kan pengelolaan sampah gitu kan, itu sudah jadi apa? Concernnya ibu-ibu di Hea lah gitu. Jadi teman-teman di Hea tuh sudah ada yang memisahkan sampah organik dan anorganik, kemudian juga ada yang menjadikan kulit telur jadi pupuk, yeah. Kemudian membuat menjadi art and craft, pokoknya macam-macam lah. Dan tiba-tiba gitu ya, di bulan Januari itu Ayah Masri, PIC untuk sedekah sampah di komunitas Hea kan, bilang bahwa ada GSA nih gitu kan yang concern untuk menampung sampah-sampah, khususnya sampah plastik, sampah koran gitu kan, dan idenya keren gitu, programnya juga keren gitu. Nah, kalau Hea kan seperti pernah bilang ya gitu, bahwa Hea tuh kita terbuka gitu, terbuka untuk bersinergi, berkolaborasi dengan semua komunitas lah, insya Allah. Kayaknya kalau kita saling bekerja sama kan makin enak tuh effortnya, apanya segala macam gitu kan. Jadi pas tanggal 27 kemarin kita bikin di Belang Padang, di area depan Museum Tsunami Aceh, dan ternyata antusiasme warga luar biasa ya gitu. Jadi sampai mereka memang dari rumah udah siapin sampahnya untuk iya, dibawa. Iya betul, karena kita kan udah ngiklanin lah di sosial media, ada flyer yang beredar, kemudian di WA-WA grup seperti itu. Jadi warga Banda Aceh ternyata memang kayaknya perlu nih, kayaknya memang Banda Aceh kudu ada bank sampah ya, kayak gitu. Halim kayaknya sudah mulai mengarah ke sana gitu ya. Kan. Karena gini, masyarakat sendiri nggak tahu mau diapain kadang sampahnya, padahal 300 ton nih kan sampah di Banda Aceh yang 60%-nya plastik kayak gitu kan. Jadi kampung Jawa aja udah sampai kewalahan gitu. Betul sekali. Memang sampah ini PR kita dari tahun ke tahun terus. Betul. Sih. Nah, sampai kapanpun juga, sampai anak dan cucu kita juga akan kita wariskan ini sampah gitu. Nah, kalau memang kita nggak bisa membuat sampah ini menjadi sebuah karya, setidaknya kita bisa ikut membantu gerakan sedekah sampah ini untuk keberlangsungan hidup anak cucu kita ke depan. Betul. Ya Kak Esti ya. Nah, jadi saya ngebayangin nih hari Minggu ya, tanggal 27 kemarin hari Minggu, jadi ada acara Hea berkolaborasi dengan GSA. Saya ngebayangin nih anak-anak di rumah nih mau bawa sampah gitu. Bawa sampah mau kemana kata ibunya? Biasanya kalau ke Belang Padang ini senam. Ya, senam jantung saya dan segala macam, tapi ini mau nyumbang sampah mah kata gitu ya. Keren, sedekah sampah gitu. Nah, Kak Iin, cerita dong, ini baru pertama kali, kemudian baru juga bergabung deh ya, sudah berapa lama kira-kira bergabungnya? Baru kemarin ya. Sebulan yang lalu. Kenapa? Itu. Kenapa mau gabung di Hea? Kan Hea tuh ibu-ibu gitu. Tertarik sih, karena kan pertamanya kan konsen di pendidikan kan, nah, pendidikan anak kan. Betul. Kebetulan saya juga punya sekolah di Tapak Tuan itu. Pengen belajar, kan kita belajar tuh nggak cuma sekolah, saya berani ada ide itu tidak belajar di sekolah, tapi belajar sendiri dengan orang tua macam tuh homeschooling home education. Jadi mau belajar, bagaimana sih belajar tidak melalui sekolah tapi kita anak-anak tetap bisa belajar, itu. Jadi itu pertama tertariknya. Nah, jadi kalau untuk sekolah kainnya sendiri, ini memang sekolah formal atau informal? Formal sih. Formal. PAUD ya. Nah, sempat juga cerita sebenarnya dengan KST bahwasannya sekolah Hea ini kan lebih ke homeschooling edukasi ya. Home education. Nah, benar. Nah, mereka punya kurikulum sendiri kah? Walaupun yang mereka yang tidak bersekolah formal, haruskah mereka punya kurikulum sendiri? Dibantu deh, oke KST, pakarnya. Pakarnya. Enggak, jadi kalau home education ini kan kita berbasis fitrah kan. Jadi sebetulnya kita cuma ngikutin kurikulumnya Allah. Gitu. Baik. Jadi kalau kurikulum itu sebenarnya enggak perlu ribet kayak gitu. Jadi Allah tuh sudah menginstal sebetulnya fitrah-fitrah anak-anak kita, kemudian fitrah ayah bundanya pun sudah kan sudah pernah ya kita bicara itu. Betul. Jadi kita tinggal ngikutin aja, menumbuhkan fitrah yang ada di dalam diri anak, inside out ya, bukan outside in, karena kebanyakan orang tua kan ini anak nih nggak bisa bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris gitu kan, outside in aja gitu, dijejelin aja anaknya dengan segala macam mata pelajaran, segala macam ilmu. Padahal anak punya fitrah sendiri yang tumbuh dari dalam. Ya kan, kayak Tia, bakatnya sebetulnya dari dulu mungkin communication nih, suka bercakap-cakap gitu kan. Iya, tapi hobinya bawa traktor juga ya jadi. Memang begitu. Gitu. Ayah,
Ini kita masih berbicara tentang hubungan Hea dengan GSA sendiri. Sebenarnya kan ini sesuatu hal yang sangat jauh tujuannya. Ini pendidikan, ini sampah, jauh sekali. Walaupun nanti ketika dipertemukan, kalian bisa sama-sama bisa menjalankan satu visi, satu misi. Seperti apa Ayah pendapatnya? Seperti cerita tadi bahwa memang saya gak tahu secara pribadi itu suka dengan bersibuk ria dengan kegiatan-kegiatan apa gitu. Jadi ketika saya temukan ada agenda-agenda baik gitu, agenda baik itu mesti, ya menurut saya mesti didorong gitu. Kalau boleh tahu basicnya Ayah Hajim sendiri di bidang pendidikan kah? Enggak, saya pertanian. Pertanian. Ini jangan-jangan nih dosen saya nih. Nah, kemudian hal apa yang paling gak bisa Ayah lupakan ketika melihat juga anak-anak muda sekarang ini kan lebih konsen juga terhadap lingkungan ya Ayah ya? Silakan seperti apa? Ya memang akhir-akhir ini memang banyak muncul inisiatif-inisiatif yang kadang-kadang memang yang menarik menurut hal-hal yang kadang-kadang anak-anak muda ini kan punya energi lebih dibandingkan orang-orang ya seperti ya kami-kami ini gitu ya, udah berkeluarga mungkin akan punya banyak kesibukan-kesibukannya lain. Jadi memang bagaimana kawan-kawan yang mahasiswa yang masih muda ini didorong sama difasilitasi. Kalau muncul ini kan seperti kawan-kawan GSA ini kan sedikit dia bisa muncul dengan sendirinya gitu kan. Tapi tidak semua orang punya kemampuan itu, mesti bagaimana dia difasilitasi di kalau memang dia tidak mampu tumbuh ya disiram gitu, disiram supaya dan dikawal. Sebenarnya banyak yang orang yang mampu berinisiatif tapi ketika tumbuh tidak mampu berkembang, tidak mampu dirawat. Kalau gitu. Untuk pribadi Ayah sendiri ini keuntungan pribadi sendiri bergabung Hea dan juga berkolaborasi dengan GSA ini seperti apa ya? Ya artinya ini secara pribadi ini untuk keluarga, ini pendidikan keluarga juga, bawahan saya anak-anak sudah kami anjurkan untuk memilah sampah, terus bagaimana sampah-sampah yang berharga itu dipilah, nanti kita akan kayak kemarin itu dikumpulkan, kita bawa ke Belang Padang dan itu kita donasikan. Jadi gerakan ini juga ada nilai edukasinya juga ya. Oke. Nah, kita saksikan dulu foto dan juga video satu ini. Oke, komentar ayo. Ini flyernya nih. Ini flyer untuk kegiatan kita. Karena ini akan jadi kegiatan rutin antara Hea dan GSA. Ini rutinnya setiap minggu? Setiap minggu terakhir di setiap bulannya. Di setiap bulannya. Baik, lanjut lagi. Ini waktu yang kemarin. Ini sampah kegiatan. Ya? Ya, betul. Itulah antusiasme warga Banda Aceh kemarin. Itu sampah semua tuh. Ini waktu kertas. Di acara di Belang Padang ini ya, sampahnya berupa apa aja nih, Kak? Plastik, botol-botol, koran, botol-botol, gitu. Buku bekas, buku, ada juga yang sumbang baju-baju bekas seperti itu. Ya keluarkan aja semuanya ya pemirsa ya. mana tahu ada gitu ketemu bahkan bisa ketemu ini ya barang-barang berharga misalkan yang bisa dijual kembali. Yang jangan ijazah aja sih. Iya. Sedekah sampah, baik luar biasa sekali. Ini memang kegiatan anak-anak muda. Ayah kok pakai baju kaos ya? Kenapa nggak pakai baju yang sama kayak? Ngajar di mana kalau boleh tahu? Di rumah zakat. Di rumah zakat. Wow, ini pasti nanti kita akan undang lagi nih ya. Oke. Nah, untuk GSA sendiri sudah berapa banyak anggota yang bergabung? Silakan kakak. Kak Usna ya. Iya, baik. Silakan kak. Sudah berapa banyak anggotanya? Kalau misalkan untuk yang pengurus tetapnya sudah sekitaran 15 orang untuk yang pengurus tetap. Tapi untuk yang jadi relawan dan donaturnya sudah melebihi dari 100. Untuk yang donatur 100 kan
kita ada gerakan 10.000 per bulan. Untuk yang donatur 10.000 per bulan itu sudah hampir 150 sekian. Mm-hmm. Jadi gerakan yang 10.000 sebulan itu memang kewajiban ya? Ya, jadi nanti setiap yang jadi donaturnya setiap bulan itu dia bisa kita transfer mm-hmm. ataupun boleh kita jemput untuk sumbangan sedekahnya. Kalau diganti pulsa boleh? Iya. Kalau ada di luar sana anak muda yang bergabung ataupun sekedar menjadi relawan, tim khusus untuk menjemput sampah misalkan, ada kriteria khusus nggak sih? Apakah mereka harus berani kotor-kotoran, basah-basahan, memegang sampah, tidak mudah, maaf, jijik gitu? Kita tahan dulu ya, Kak Usna ya. Baik, pemirsa akan segera kembali dan ini akan lebih seru yang pastinya. Jangan kemana-mana ya.